Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar memahami filsafat bahasa. Filsafat, ya. Filsafat itu diambil dari kata falsafah yang berasal dari bahasa Arab. Nah, istilah itu diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu dari kata filosofia. Nah, pada kalangan sebagian orang, ya, filsafat adalah jenis pengetahuan yang menakutkan, menyeramkan, atau menyesatkan. Akibatnya, filsafat dijauhi dan tidak dipelajari, terutama mereka yang ortodoks dan tradisional. Kekhawatiran mereka pada filsafat bukan tanpa alasan. Filsafat dianggap terlampau rasional, terlampau bebas, atau spekulatif. Padahal yang terlampau rasional, bebas, atau spekulatif itu adalah aliran-aliran dalam filsafat, bukan filsafat itu sendiri. Nah, jadi menurut Socrates itu sebagai bapak filsafat Yunani, filsafat itu tidak dirumit oleh cara-cara berpikir yang rasional, bebas, dan spekulatif, tetapi lebih pada sikap yang bijaksana dan bermoral. Nah, jadi Socrates itu beranggapan bahwa nilai yang tetap dan pasti ada menuju pada tercapainya suatu norma, yaitu nilai yang bersifat mutlak dan abadi, suatu nilai yang sungguh-sungguh ada dalam arti absolut. Nah, itu. Jadi bahasa dan filsafat, filsafat bahasanya. Bahasa dan filsafat merupakan dua sejoli yang tidak terpisahkan, mereka bagikan dua sisi mata uang yang senantiasa bersatu. Oke, kita memahami filsafat itu. Manusia itu tidak akan pernah lepas dari berfilsafat dalam kehidupannya, kan? Secara umum orang sering menafsirkan menafsirkan filsafat sebagai pernyataan yang teramat sulit dipahami karena memuat kebijakan atau konsep pemikiran yang berkaitan dengan semesta alam. Bahwa ada sinyalemen filsafat sering membingungkan dan menyesatkan. Sementara yang buatnya tidak pernah merasa bingung bahkan tersesat oleh filsafat. Nah, yang saya sebut dari sudut etimologisnya, ya, itu filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo, yang berarti mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Artinya apa? Mencintai kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat itu diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan.
filsafat. Nah, pengertian filsafat, nah itu tadi, berasal dari bahasa Yunani, philo, yang maksudnya mencintai, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi gabung artinya tapilen dan sophia adalah mencintai kebijaksanaan. Sedangkan bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional. Nah, definisi filsafat menurut Kaidar Al-Wasil. Nah, yang pertama adalah filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Lalu yang kedua, filsafat adalah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi oleh semua orang. Lalu yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah sebagian analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti dan kata dan maksud. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Jadi filsafat itu bersifat fungsional sebagai metode menyelesaikan masalah. Bukan semata-mata sebagai pengetahuan yang berdiri di atas menara tadi. Nah, lalu ada objek. Kamu paham objek? Objek itu apa? Nah, kata objek dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung 5 pengertian, yaitu hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua, benda atau hal dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Lalu yang ketiga, pelengkap dalam kalimat. Yang keempat, hal atau benda yang menjadi sasaran usaha. 9 dan 5, bayangan dari suatu sistem dasar. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan, pengertian yang cocok dari kata objek adalah hal atau benda atau perkara yang menjadi sasaran penelitian atau studi. Biasanya objek ilmu pengetahuan itu dibedakan menjadi 2, yaitu objek material atau material objek dan objek formal atau formal objek. Nah, objek material itu apa ini? Antaranya tentang hakikat Tuhan, hakikat alam, hakikat manusia termasuk hidup dan kehidupannya. Termasuk di dalamnya adalah bahasa, betul. Jadi objek material itu adalah hal, benda, atau bahan yang menjadi objek bidang atau sasaran penelitian. Misalnya manusia merupakan objek material dari ilmu psikologi, biologi, sosiologi, dan sejarah. Sedangkan benda mati merupakan objek material dari ilmu pengetahuan alam, seperti fisika, astronomi, kimia. Sedangkan objek formal ialah aspek atau sudut pandang tertentu terhadap objek material. Ini objek formal. Ya, atau formal. Nah, objek material filsafat ini adalah seluruh yang ada atau al-maujudah, baik yang dapat dirasakan maupun yang tidak, baik yang konkret maupun yang abstrak. Jadi seluruh yang ada itu bisa saja menyangkut keyakinan ke Tuhan, alam semesta, manusia, dan segala hal yang berhubungan dengannya seperti bahasa, hukum, politik, seni, sains, sejarah, agama, teologi, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Sedangkan objek formal, ya, dari filsafat itu adalah sudut pandang yang menyeluruh sehingga dapat mencapai hakikat objek materialnya, yaitu seluruh yang ada di dunia ini.
Nah, hal yang membedakan dengan ilmu bahasa atau linguistik dan yang lainnya adalah terletak pada objek formalnya, yaitu mengenai sudut pandang atau pandangan umum yang menyeluruh terhadap objek materialnya dilihat dari perspektif falsafatnya. Nah, sudut pandang terhadap bahasa dilihat dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi bahasa. Itu sudut pandang bahasa. Lalu ciri-ciri filsafat. Yang pertama adalah metodis. Menggunakan metode atau cara yang lazim digunakan oleh filsuf, ahli filsafat dalam proses berpikir. Lalu sistematis, berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun pola pemikiran filosofis. Lalu ada koheren, di antara unsur yang dipikirkan tidak jadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Lalu ada rasional, artinya mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis, sesuai dengan kaidah logika. Lalu ada komprehensif, berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut, multidimensi. Lalu ada radikal, berpikir secara mendalam, sampai akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi. Nah, lalu ada universal, muatan kebenaran yang bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Jadi dengan demikian, berfilsafat atau berpikir filsafat itu bukan sembarang berpikir, melainkan berpikir ya dengan mengacu pada kaidah-kaidah tertentu secara disiplin dan mendalam. Nah, jadi semua manusia tidak serta merta menjadi filsuf. Sebab berpikir filsafat memerlukan latihan dan pembiasaan yang terus-menerus dalam kegiatan berpikir, sehingga setiap masalah mendapat perhatian yang mendalam untuk mencapai kebenaran dengan cara yang baik dan benar sebagai manifestasi dari kecintaan pada kebenaran. Lalu ada definisi bahasa. Manusia itu lahir dan tumbuh dalam buaian, serta pelukan bahasa. Berbahasa itu ibarat menghirup udara. Setiap saat dikonsumsi tanpa mempertanyakan dari mana asal usulnya. Jadi manusia baru mulai resah mengenai kulit kualitas udara tatkala ia merasakan adanya polusi yang membuat pernapasan sesak. Hal serupa terjadi pada bahasa, antara lain ketika memasuki komunitas asing ya, yang tidak dapat dipahami, ketika kata-kata dan informasi tidak lagi dapat dipahami, bahkan membingungkan, manusia mulai kritis untuk mempertanyakan, ya, untuk mempertanyakan bahasa dan fungsi. Nah, ini ada 6 definisi bahasa. Yang pertama adalah sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan, dan keadaan. Nah, lalu ada peralatan yang digunakan untuk menyebarkan konsep real mereka ke dalam pikiran orang lain. Lalu yang ketiga, satuan sistem makna. Empat, kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. 5, ucapan yang menepati tata bahasa. Ya, tata bahasa ya, yang telah ditetapkan. Contoh perkataan, kalimat, dan lainnya. Tata bahasa itu apa? Tata bahasa itulah kumpulan kaidah tentang struktur gramatikal bahasa. Itu sebagai alat untuk mempergunakan aspek logis dan kreatif dari pikiran untuk mengungkapkan makna dan emosi dengan memakai aturan itu. Nah, selain dari tata bahasa apa? Yang selain itu adalah kosakata dan maknanya. Sebab yang disampaikan
oleh pembicara atau penulis kepada lawan bicaranya atau pembacanya adalah makna, informasi, atau pengetahuan. Nah, makna ini ditempatkan dalam kosakata yang dalam kacamata ilmiahnya disebut terminologi. Tuh, ya. Lalu ada sistem tuturan yang dapat dipahami oleh masyarakat linguistik. Nah, jadi sampai saat ini persoalan yang sering dimunculkan dan dicari jawabannya mulai dari apa itu bahasa sampai dengan dari mana asal-usul bahasa itu. Nah, teori tentang itu, tentang asal-usul bahasa telah lama menjadi objek kajian para ahli, ya, baik kalangan psikolog, antropolog, filsuf maupun teolog. Kemudian lahirlah sub-sub ilmu filsafat bahasa, seperti fonologi, semantik, gramatika, psikolinguistik, neurolinguistik, antropolinguistik, sosiolinguistik, sastra, semiotika, hermeneutika, dan lain-lain. Karena sifat ilmu pengetahuan itu selalu berkembang dan berkaitan antara satu disiplin ilmu yang lain. Nah, cabang-cabang ilmu tersebut itu saling menopang, bahkan sering tumpang tindih atau overlap di wilayah kajian. Hal yang membedakan antara berbagai ilmu adalah metodologi atau objek material. Tuh, ya. Definisi bahasa menurut Jujun Sumantri, bahasa adalah sebagai serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk makna. Makna tadi, makna yang bersifat isinya informasi dan pengetahuan. Seperti ini, secara sistematis artinya mengkomunikasikan ide-ide perasaan dengan menggunakan tanda-tandanya. Atau konvensionalisir suara, gerakan atau tanda yang memiliki makna yang dapat dipahami itu yang membentuk makna itu. Ya. Nah, ini ada ciri-ciri. Yes, ciri-ciri bahasa tadi. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis ini artinya bahasa itu mempunyai pola atau aturan. Ya. Pola atau aturan. Lalu ada arbiter atau mansuka. Artinya kata sebagai simbol berhubungan secara tidak logis dengan apa yang disimbolkannya. Lalu ada ucapan atau vokal. Itu artinya bahasa itu berupa bunyi. Ya, bunyi. Lalu simbol. Nah, kata sebagai simbol mengacu pada objeknya. Selain mengacu pada satu objeknya, bahasa juga mengacu pada dirinya sendiri. Artinya bahasa dapat dipakai untuk menganalisis bahasa itu sendiri. Lalu manusiawi, artinya bahasa ini hanya dimiliki oleh manusia. Lalu komunikasi, fungsi terpenting dari bahasa adalah menjadi alat komunikasi dan interaksi. Selain dari ciri bahasa itu ada fungsi bahasa, yaitu ekspresif. Nah, fungsi bahasa ekspresif itu terarah pada si pembicaranya. Lalu ada fungsi bahasa konatif, terarah pada lawan bicaranya. Dan yang terakhir, fungsi bahasa representasional, terarah pada objek lain di luar si pembicara dan lawan pembicara. Oke, masuk ke filsafat bahasa. Hadirnya istilah filsafat bahasa dalam ruang dunia filsafat itu dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru. Istilah itu muncul bersamaan dengan kecenderungan filsafat
abad ke-20 yang bersifat logosentris. Oleh karena itu sangat wajar ya apabila ditemukan kesulitan untuk mendapatkan pengertian yang pasti mengenai apa sebetulnya yang dimaksud dengan filsafat bahasa. Nah, filsafat bahasa itu merujuk pada pemahaman tentang konsep filsafat melalui analisis bahasa. Ya. Lalu ada menurut Rizal Mustansir ini, filsafat bahasa ialah suatu penyelidikan secara mendalam terhadap bahasa yang dipergunakan dalam filsafat, sehingga dapat dibedakan ya pernyataan filsafat yang mengandung makna atau meaningful dengan yang tidak bermakna atau meaningless. Metode mempelajari filsafat bahasa. Nah, kata metode itu merupakan kata turunan dari bahasa Yunani, yaitu dari kata meta dan kata hodos. Meta itu artinya menuju, melalui, sesudah, mengikuti. Sedangkan kata hodos artinya cara, jalan, atau arah. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan, kata metode itu diartikan sebagai cara berpikir ya, dalam bidang penelitian untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau salah satu langkah dari seluruh prosedur metodologi penelitian ya, tentang pengetahuan. Ada 5 metode yang dapat digunakan mempelajari filsafat bahasa. Nah, metode historis itu metode kajian filsafat yang didasarkan pada prinsip historiografi yang meliputi 4 tahapan: heuristik, kritik, ya, interpretasi, dan historiografi. Kritik artinya mengkritisi keabsahan sumber kajian. Kalau heuristik, penentuan sumber kajiannya. Interpretasi artinya apa? Melakukan interpretasi terhadap isi sebuah sumber kajian atau memberikan interpretasi terhadap pemikiran seorang ahli filsafat mengenai pemikirannya di sekitar bahasa. Sedangkan historiografi, tahapan penulisannya dalam bentuk rangkaian cerita sejarah. Dalam konteks ini adalah cerita sejarah filsafat bahasa. Ada metode sistematis, metode pembahasan filsafat bahasa yang didasarkan pada pendekatan material atau isi pemikirannya. Jadi melalui metode sistematis itu, kita bisa mempelajari filsafat bahasa dari aspek ontologi, aspek epistemologi, aspek aksiologi. Nah, selain metode sistematis itu, seseorang bisa juga mempelajari filsafat bahasa dari salah satu aliran tertentu ya, dan mempelajari aliran lain. Misalnya, mula-mula mempelajari aliran analisis bahasa analitik, kemudian mempelajari aliran pemikiran lainnya seperti positivisme logis, strukturalisme, poststrukturalisme, dan postmodernisme. Itu. Lalu ada metode kritis. Nah, metode kritis itu digunakan oleh mereka yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Nah, di dunia perguruan tinggi itu, metode ini digunakan oleh para mahasiswa pasca sarjana atau S2. Ya. Nah, itu metode itu digunakan oleh George Moore ketika mengkritisi filsafat neo-hegelianisme atau neo-idealisme di Inggris, dengan cara mengkritisi isi pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh para ahli filsafat hegelianisme. Selanjutnya diteruskan oleh para peletak dasar analisis bahasa seperti Berusel, Wittgenstein itu. Lalu ada metode analisis abstrak ya. Oke. Metode ini dengan cara melakukan kegiatan urai setiap fenomena kebahasaan dengan cara memilah-milah. Nah, setelah memilah-milah apa? Melakukan generalisasi
secara abstrak sesuai dengan kaidah berpikir logis. Nah, analisis itu dilakukan dengan cara memadukan analisis logisnya, deduksi dan induksi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bayesian. Lalu ada metode intuitif, itu metode dengan cara introspeksi, intuitif dan memakai simbol-simbol. Nah, metode ini telah lama dipraktikkan oleh para sufi dalam Islam atau ahli tasawuf dan mengungkapkan hakikat kebahasan secara kasyaf. Nah, di dunia barat, tokoh yang telah mempraktikkan metode ini adalah Henry Bergson. Oke, terakhir manfaat mempelajari filsafat bahasa. Yang pertama, menambah pengetahuan baru. Menambah pengetahuan baru. Lalu bisa berpikir logis. Nah, yang ketiga, bisa berpikir analitik, biasa berpikir analitik dan kritis. Lalu terlatih untuk menyelesaikan masalah secara kritis, analitik dan logis. Lalu melatih berpikir jernih dan cerdas. Dan terakhir melatih berpikir objektif. Nah, berfilsafat itu berusaha menemukan kebenaran atau realitas yang sesungguhnya tentang segala sesuatu dengan cara berpikir serius. Kecakapan berpikir serius itu sangat diperlukan oleh setiap orang. Banyak persoalan yang tidak diselesaikan sampai saat ini. Hal ini karena persoalan tidak ditangani secara serius, hanya diwacanakan saja. Korupsi misalkan, ya kan? Sampai saat ini tetap menjadi penyakit bangsa yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Begitu juga penyakit sosial lainnya. Nah, mempelajari filsafat, termasuk filsafat bahasa itu adalah berlatih secara serius untuk mampu menyelesaikan suatu persoalan yang sedang dihadapi dengan cara mencari jawaban secara radik, tuntas, dan logis. Seseorang tidak akan memiliki kemampuan seperti ini jika tidak akan melatihnya yang berfilsafat serius dan kriminal. Itu manfaat mempelajari filsafat bahasa. Oke, terima kasih pertemuan satu ini mengenai filsafat bahasa.